semua bisa melihat ke sejarah. Kira-kira ada yang aware nggak tanggal 6 Juni itu kira-kira apa? Hari lahirnya Bung Karno, yang mana beliau adalah sebagai presiden pertama Indonesia, dan dia beliau adalah salah satu, bukan salah satu, tapi yang punya ide atau arsitek mengenai Monas. Nah, tujuan utamanya, sebetulnya tujuan utamanya dari formula ini, sebetulnya tadi sudah sampaikan oleh Mas Sumba, tidak hanya semata-mata hanya merupakan suatu ajang balapan, enggak, tapi kita lebih memfokuskan bahwa ini adalah suatu message yang akan di-deliver. Itu adalah ingin memberikan suatu perubahan paradigma di masa depan, bahwa mobil listrik ini adalah mobil transportasi yang suatu keniscayaan yang harus kita hadapi. Terus yang kedua, bahwa ini adalah ramah lingkungan, baik itu dari segi polusi udara maupun dari polusi suara. Nah, kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah ini adalah suatu kegiatan yang membangkitkan pariwisata. Jadi kita konteksnya adalah bukan hanya sekedar kegiatan balapan-balapan gitu, tapi merupakan suatu sport tourism. Ya, sport tourism. Dan ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa tujuan utamanya adalah